Berikut jadwal pertandingan 32 besar Jepang Open 2024 hari kedua Rabu 21 Agustus 2024 serta head to head. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal Jepang Open 2024 hari kedua babak 32 besar Rabu 21 Agustus 2024. Pertandingan pertama sektor tunggal putra, ranking 21 dunia asal Cina Taipei, Wang Zue akan menghadapi ranking 12 dunia asal Singapura, Loh Ken Yu. Head to head pertemuan 3-4 untuk keunggulan Loh Ken Yu. Pertandingan akan dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia bagian barat. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh BWF TV, Sport TV, dan iNews TV. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 17 dunia asal Thailand, Ponpawe Chok Huong akan menghadapi ranking 5 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi. Head to head pertemuan 5-9 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 25 dunia asal Jepang, Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo akan menghadapi ranking 4 dunia asal Cina, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin. Head to head pertemuan 0-3 untuk keunggulan Jiang Zhenbang dan Wei Yasin. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 18 dunia asal Hong Kong, Li Chikyu akan menghadapi ranking 8 dunia asal Jepang, Kodai Naraoka. Head to head pertemuan 1-3 untuk keunggulan Kodai Naraoka. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 22 dunia asal Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo akan menghadapi ranking 37 dunia asal Thailand, Ponpika Chai Kewong. Head to head pertemuan 4-1 untuk keunggulan Esther Nurumi Triwardoyo. Jadwal sektor ganda putra, pasangan baru Muhammad Soibul Fikri dan Daniel Martin akan menghadapi ranking 58 dunia asal Cina Taipei, Chiang Qianwei dan Wu Xuanyi. Head to head pertemuan 0-0. Hasil Jepang Open 2024 hari pertama babak 32 besar Selasa 20 Agustus 2024. Sektor ganda campuran, ranking 20 dunia, Rehan Noval Kusharjanto dan Lisa Ayu Kusumawati menang 2 game langsung atas ranking 36 dunia asal India, Satish Karunakaran dan Adia Faryat dengan skor 21-10 dan 21-18. Sektor ganda campuran, ranking 18 dunia, Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya kalah permainan 3 game atas ranking 26 dunia asal Thailand, Rutanapa Autong dan Jenika Sujaiparaparat dengan skor 17-21, 21-15, dan 17-21. Sektor ganda putra, ranking 23 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi menang 2 game langsung atas ranking 52 dunia asal Cina Taipei, Chen Chengquan dan Chen Chengfa dengan skor 22-20 dan 21-19. Sektor ganda putra, pasangan baru Leoroli Karnando dan Bagas Maulana menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 15 dunia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan dengan skor 21-17 dan 21-10. Sektor tunggal putra, ranking 34 dunia, Chico Aura Diwardoyo menang 2 game langsung atas ranking 51 dunia asal Prancis, Arnaud Markel dengan skor 21-19 dan 21-17. Sektor ganda putra, ranking 6 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang permainan 3 game atas ranking 55 dunia asal Cina, Xiao Haonan dan Zheng Weihan dengan skor 22-20, 13-21, dan 21-14. Sektor tunggal putra, ranking 31 dunia asal Jepang, Yushi Tanaka lolos ke 16 besar setelah ranking 9 dunia asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting mundur di game kedua karena cedera.
itulah hasil dan jadwal pertandingan Jepang Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.